Hai sahabat Vimela, aku Imelda Therin and this is my personal style. Aku pakai sneakers karena ntar malam mau olahraga. Terus jeans. Aku punya banyak jeans di rumah, berbagai macam sesuai dengan acaranya. Terus aku suka, ini statement aku, lagi pengen pakai oversized coat aja, terus sama t-shirt. Kalau everyday itu ya karena aku kebanyakan tek-tok-tek-tok ya, urusan sekolah anak-anak, terus udah gitu nanti kalau aktor kan biasanya reading, terus ada screen test, reading, screen test, shooting. Jadi I like to keep it simple, terus comfortable, jadi nyaman gitu. Terus kalau misalnya ada waktu kosong, aku pergi sama teman-teman atau ngajak anak-anak main ke taman atau olahraga. Aku juga lagi suka lari sama boxing. The more casual, the more better gitu. I think my personal style tuh lebih ke casual, terus something comfortable, effortless, but sometimes a little a simple statement gitu. I like a simple statement. Buat premier itu seru sih karena aku bisa berkreasi gitu sesuai dengan karakterku gitu kan. Pasti aku pilih stylish yang sesuai satu chemistry gitu. Aku suka kelihatan glam juga tapi in a way nggak terlalu girly, mungkin lebih androgenic kali ya. Karena suka old classic Hollywood juga, jadi it depends mood aku aja gitu. Cuman nggak menghilangkan karakterku sendiri. Sebenarnya sih aku lumayan I'm quite a risk taker ya untuk fashion. Jadi aku nggak pernah ngebatasin diriku untuk memakai sesuatu gitu. Apa ya, bisa macam-macam, kadang jam tangan, bisa jewelry, bisa topi. Kadang aku pengen topi yang besar atau pakai kacamata. I don't know, apa aja sih bisa dijadiin statement sih. I can be inspired with so many different people gitu, dari designer, dari model, dari berbagai macam lah. Tapi salah satu model yang aku suka Natasha Polly. Terus karena dia punya karakter banget dan emang keren banget. Terus Gigi Hadid. I like the way she put all things together gitu. Kalau designer Donatella Versace. Dian. Terus banyak sih, banyak banget. Yang baru-baru juga keren-keren banget. The world wouldn't be the same without you, so keep it real. Explanation-nya mungkin lebih, ya pokoknya dunia itu gak akan bakal sama kalau gak ada kamu gitu. Jadi jadilah diri sendiri gitu, gak usah usaha jadi orang lain. Just embrace yourself gitu, find yourself. Know apa ya, semua kekurangan dan kelebihan gitu, and make it work gitu, and have fun gitu, 'cause you're special, everybody is special.